Woi, aku diserang pasukan Iran ya guys. Waduh, ngajak perang nih anak guys ya. Woi, ngajak perang ini pasukan Iran ya guys. Oh, ngajak perang kau ya. Untung aku mau lihat dulu guys. Oh, kau ngajak perang ya. Tunggu kau. Lepaskan aku. Ini lagi panas-panasnya duel Iran versus Israel ya guys. Oke, okay, lu mau ajak gue perang ya? Ini sini. Aku ladeni kemauan kau. Oke, okay, teman-teman, lagi jadi ini dia. Tengku warna pink guys ya. Ini anggaplah aku Israel, lalu ini Iran ya guys. Atau Rusia sama Ukraina lah. Oh. Terkapar. Oh. Ada korban buat aku. Oke. Wow, auto meninggal adik-adik, tapi masih hidup si botak. Oh, mau perang nih anak. Mau perang nih. Ayo. Uish, mantap. Wow. Oke, kita lanjutkan saja. Kebalik dia, guys. Gimana orangnya? Orang gimana? Oke, adik-adik, sudah peperang-perangnya. Sekarang kita akan mencari lubang seperti di kata Ibu Agnes tadi. Bukan Ibu Agnes, Ibu Angel. Ada katanya lubang di gunung ya, teman-teman. Dan kita harus memasuki pipa itu. Terus kita, tapi mana mobilnya? Oh, ini. Kita kan seorang detektif, bro. Di sana tempatnya. Jadi agak jauh ini adik-adik. Kita akan pergi agak jauh. Di atas sana, teman-teman. Aduh, jurang. Ya ampun. Aku nggak lihat. Kita lewat air. Ke sana kita harus lewat. Oh, ya ampun. Oh, kita harus lewat sana adik-adik. Lewat pulau seberang. Seberang pulau. Tak apa-apa, kita gas, kuy. Tapi aku sudah ganti topi nih. Enggak apa-apa, kita ganti aja ya, teman-teman di sana. Tidak ada tempat ganti baju di sini ya. Itu rumah sakit kecil di pulau. Jadi mereka nggak perlu ke kota kalau mau pergi ke rumah sakit. Oke, selamat malam menjelang malam di kepulauan. Nanti kita akan mencari lubang ya guys. Oh. Bagaimana ini Pak Polisi bawa mobilnya Pak Pol? Apakah di sini? Nah, ini dia jalannya. Kalian ingat ya, ini dia jalannya. Nah, di sini ada lubang, guys. Itu di atas stasiunnya. Oke, aku sudah masuk ke bawah. Ini tempat apa, guys? Aku lupa bawa senter. Senter kepala. Kita pancing dulu. Monsternya ada nggak di sini? Yang bocor, pipa bocor di mana? Oh, itu.
kita lihat jalan ini, lanjut jalan sini. Lah ini apaan nih? Ini tempat penggilingan apa ini? Ada yang tahu? Itu salah. Ternyata di belakang gua ada, cuy. Nanti kita pancing monster dengan apa ini ya? Adik-adik. Hampir saja. Sekarang kita coba ke arah sini. Oh iya, salah jalan. Salah jalan adik-adik. Ini kok nggak ada misi ya? Dia hanya fokus ke jalan keluar aja sih. Apakah dia bisa ke atas? Apakah dia bisa ke atas nih, guys? Apa yang harus kita lakukan di sini? Aku coba balik dulu. Oke teman-teman, aku mau cari dulu caranya di mana, bagaimana. Nanti kita balik lagi part 3. Bye-bye.